السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. نوينا تعلم والتعليم والنفع والاندفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلال على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Masih di dalam kisah Al-Imam Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma. ولقد شارك الحسين وكذلك أخوه الحسن في الجهاد أيام خلافة عثمان رضي الله عنه، وكان بين الجيوش التي حاربت الروم في إفريقيا وفتحت طرابلس واتجهت إلى المغرب الأقصى. الإمام حسين benar-benar ikut andil. Begitu juga saudaranya Al-Imam Hasan di dalam jihad pada masa kekhalifahan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, menggambarkan bahwa beliau pula juga setuju bahwa khalifah saat itu adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Kehadiran beliau di dalam jihad yang ada di zaman Sayyidina Utsman adalah bentuk taatnya beliau, patuhnya beliau atas perintah khalifah. Beliau beserta saudaranya Sayyidina Hasan berada di barisan balai tentara yang memerangi Rum Romawi yang berada di dalam Afrika. Begitu juga sampai menguasai Trablus, itu berada di Lubnan, Lebanon. Watajhat ilal maghribil aqsa, Libya. Trablus itu di Libya, di Mesir. Di dekat dengan Mesir, ya, Libya, di Afrika. Watajhat ilal maghribil aqsa, dan mengarah ke paling ujung Maroko. Jadi sudah mendekati Spanyol, hampir masuk ke Eropa. Saat Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain berada di barisan balai tentara yang diutus oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Wa kadzalika syaraka fi 'am 30 min al-hijrah ma'a jaysh Sa'ad bin Abi Waqqas fi ma'arik Asia wa fatah Tabarstan. Beliau berdua juga ikut andil pada tahun 30 Hijriah. Saat itu Sayyidina Utsman yang menjadi khalifah. Bersama balai tentara Sa'ad bin Abi Waqqas. Enggak, tahun 30 itu Sayyidina Ali yang menjadi khalifah. Tahun 30 Sayyidina Utsman menjadi khalifah. Bersama balai tentaranya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini salah satu dari 10 sahabat yang diberi kabar gembira oleh Rasulullah akan masuk surga. Di dalam peperangan-peperangan yang ada di Asia serta menguasai Tabarstan. Tabarstan itu berada di Iran. Dekat dengan laut. Jadi daerah pegunungan belakangnya itu laut.
bukan laut ya, kayak apa ya, ya mungkin dikatakan laut karena besar, cuman nggak teraliri dengan air samudra, nggak, karena ditutup apa kayak danau, tapi danau terlalu kecil dibilang, terlalu besar kalau dibilang danau, sangat besar, daerah situ di pegunungan. Wa kana Sibtan al-Kariman asbaqush syabab al-Hashimi fi ad-difa' 'anil khalifati Utsman radhiyallahu anhu hina hasarahu thiwar al-Kharijun wa dhalika bi amrin min abihim al-Imam Ali radhiyallahu anhu hatta takhadaba bid-dima' difa'an anhu. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, dua cucu Nabi yang mulia, orang yang paling gercep, ya. Bro gercep. Gerak cepat. Ya, singkatannya bro gercep. Gerak cepat. Dari para pemuda keturunan Bani Hashim di dalam menghalangi atau mencegah bahaya daripada Sayyidina Khalifah Utsman radhiyallahu anhu. Saat Sayyidina Utsman menjadi khalifah, itu muncul beberapa banyak masalah. Ya, muncul banyak masalah. Memang Nabi sudah mengatakan awal fitnah itu dengan terbunuhnya Sayyidina Umar. Ya, pintunya fitnah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar meninggal, terbuka pintu fitnah. Wah, muncul permunculan masalah demi masalah, fitnah demi fitnah. Termasuk saat Sayyidina Utsman menjadi khalifah dan diboikot oleh beberapa orang dari luar yang ingin merevolusi, memaksakan kehendak untuk menurunkan Sayyidina Utsman. Lah, yang mencegah dari bahaya, karena bahkan disebutkan di situ ada kabar terjadinya pembunuhan Sayyidina Utsman. Jadi diincar untuk dibunuh. Yang mencegah itu semuanya adalah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain serta beberapa orang. Dan itu atas perintah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bukan hanya sekedar menjaga, sampai berlumuran darah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Sayyidina Husain untuk menjaga siapa? Sayyidina Utsman. Nah, di sini bisa kita ketahui bahwa mereka berdua serta Sayyidina Ali sangat menghargai dan menghormati Sayyidina Utsman, sampai rela berdarah-darah demi Sayyidina Utsman. Walamma ahraqa siwaru Baba Utsman, orang-orang pemberontak yang ingin mengadakan revolusi itu mendobrak atau merusak atau membakar pintunya Sayyidina Utsman agar liyaktahimuddar, untuk bisa masuk di rumah. Tasadda lahumul butlan batalan al-imaman Hasan wal Husain, dihalangi oleh Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Faraddahuma anikti hamiddar, dicegah oleh keduanya dari masuk ke rumah tersebut. Jadi enggak sampai masuk ke rumahnya Sayyidina Utsman. Walithabatil batalain asibtain fit difa' lam yastati'i thiwar ad-dukhul, karena kemantapan, kekuatan atau ketetapan yang dimiliki oleh dua kesatria ini, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, di dalam menghalanginya pemberontak tidak sampai masuk ke rumah Sayyidina Utsman. Illa bi tasawwuri dar min al khalf bainama al hasanan yudafi'una ladal bab. Jadi karena yang memberontak itu enggak satu orang, dua orang, lumayan banyak, pintu depan di hancurkan sehingga Sayyidina Utsman, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain
fokus ke sana. Sebagian pemberontak muter lewat belakang rumah. Enggak lewat pintu. Enggak lewat pintu tapi lewat jendela. Mereka masuk ke rumah Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu. Walamma bui'a Abu Umar Imam Al-Faris Az-Zahid Ali bin Abi Talib bil khilafah kana lahu ni'mal aun waziran wa mushiran wa farisan jalidain wa syahida ma'ahu ma'arikahu kullaha wa in kana abuhuma yadhinnu bihima wa yuqaddim baina yadayhi ma'akhahuma Muhammad bin Hanafiyah. Ketika ayahnya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, pemimpin kesatria orang yang zuhud, Sayyidina Ali bin Abi Thalib dibaiat untuk menjadi khalifah setelah terbunuhnya Sayyidina Utsman. Ya kan, saat itu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain berada di depan pintu rumah. Nah, ini yang masuk lewat belakang dan terbunuh saat itu Sayyidina Utsman. Ya, terbunuh ketika itu Sayyidina Utsman membaca Al-Qur'an. Saat membaca Al-Qur'an. Sampai katanya orang-orang dulu, yo, ketene nyiprat nang Al-Qur'an pas waliyat al-Latof, keliru. Keliru. Waliyat al-Latof di surat Al-Kahf itu kata tengah-tengah di dalam ayat Al-Qur'an. Jadi kalau kita hitung per kata, tengah-tengahnya itu waliyat al-Latof. Diwara, oh jenenge ketene Sayyidina Utsman. Ketene sampai saiki. Memang saat itu saat membaca Al-Qur'an. Saat membaca Al-Qur'an. Nah, kalau kita ceritakan tentang pembunuhan Sayyidina Utsman, wah, nanti kalau keimanan kita belum mantap tambah bingung ya. Makanya di dalam zubat kita diingatkan wama jara bainas sihabi nasqutu. Wama jara bainas sihabi nasqutu. Apa yang terjadi di antara sahabat Nabi, kita bungkem aja. Enggak usah komentar. Kita dengar ceritanya, kita masukkan, tapi enggak usah kita komentari. Oh ini salah, ini benar enggak? Karena Allah sudah menjanjikan setiap dari mereka surga. Wa kullan wa'adallahul husna. Semua daripada orang-orang yang beriman di zaman Nabi, dari para sahabat Nabi, dijanjikan oleh Allah al-husna, yaitu al-jannah. Jadi jangan berkomentar tentang sahabat. Ini salah, ini benar, itu urusan mereka. Yang diikuti ahli sunnah wal jamaah dikatakan oh as-shawab fi, sudah ikuti, enggak usah komentari, oh ini salah, ini berarti kurang ajar, enggak usah, cukup kita ikuti yang benar, selesai. Nah, ketika Sayyidina Utsman terbunuh, maka di situ ada dua versi. Versi pertama mengungkap siapa pembunuh Sayyidina Utsman, versi kedua membaiat Sayyidina Ali. Lah, disinilah terjadi perselisihan antara Imam Ali dan Sayyidina Muawiyah. Nah, Sayyidina Muawiyah karena masih ada kerabat dengan Sayyidina Utsman, menginginkan pengungkapan siapa pembunuh Sayyidina Utsman dan diadili. Sedangkan pemikiran orang-orang yang lain, diantaranya juga Imam Ali, harus ditunjuk khalifah baru. Sebab saat itu tidak ada yang memimpin. Lah ini bahaya, daulah Islamiyah tidak ada pemimpinnya. Kalau di zaman Nabi masih kecil, muslimin enggak banyak. Tapi ketika sudah Sayyidina Utsman, dengan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar sebelumnya, perjalanan tahun demi tahun, pembukaan negara ini, negara itu, negara ini, negara itu, semakin banyak. Lah ini kok pemimpinnya enggak ada. Ya ibarat ini negara Indonesia yang begitu luas gak ono presiden nih, ya kacau. Akhirnya seakan-akan setiap kota punya jadi negara sendiri-sendiri nantinya. Kenapa? Gak ada pemimpin di atas. Nah, maka dari itu pemikiran Sayyidina Ali diadakan khalifah terlebih dahulu daripada mengungkapkan siapa pembunuh Sayyidina Utsman. Nah, disinilah dibaiat beliau oleh umat muslimin pada umumnya, kebanyakan dari mereka. Lah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain menjadi orang-orang yang sangat mendukung beliau, menolong beliau, membantu beliau, menjadi menterinya,
menjadi penasehatnya. Ayah menjadi pemimpin, penasehatnya anaknya. Lek bapak saiki dinasehati anake, oh niki anak zaman kapan. Lihat Sayyidina Ali, yang menjadi penasehatnya diantaranya anaknya sendiri, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Jadi kalau dinasehati anake ya diterima. Bukan karena anake sing ngomong terus dianggap kecil, enggak. Nasihat itu dari siapapun wajib kita terima. Ya. Siapapun boleh menasehati, siapapun wajib menerima nasihat. Gawe atau gak gawe terserah, pokoknya diterima. Jazakallah khair, terima kasih atas nasihatnya. Wajib diterima. Kok dibantah nasihat, kok dibantah. Apa mana gak direken atau direndahkan yang memberikan nasihat. Siapa kita dibandingkan dengan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Ya. Beliau mengatakan fa inni minhu linushi Qabil. Aku nerima dari siapapun yang mau menasihati. Siapapun, katanya Sayyidina Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Nah, ini Sayyidina Ali menjadikan keduanya penasehat. Farisen, pejuang yang selalu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Keduanya selalu mengikuti peperangan yang ada di zamannya. Sekalipun ayahnya Sayyidina Ali lebih meletakkan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain di barisan belakang, bukan di paling dekat. Perintah Sayyidina Ali dan Sayyidina perintahnya Sayyidina Ali. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain di barisan bukan terdepan. Di depan mereka berdua yaitu saudaranya Muhammad bin Hanafiyah. Muhammad bin Hanafiyah itu bukan abahnya namanya Hanafiyah, enggak. Abahnya ya Sayyidina Ali. Tapi karena bukan cucunya Nabi, bukan anaknya Sayyidah Fatimah, karena itu dinisbatkan dengan ibunya. Muhammad bin Hanafiyah, bukan nama ibunya Hanafiyah, enggak. Tapi nisbatnya ibunya, Muhammad bin Hanafiyah. Padahal beliau adalah Muhammad bin Ali, anaknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tapi dinisbatkan ke ibunya Muhammad bin Hanafiyah. Lah itu diletakkan di depannya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Lah biasa pasti ada orang-orang yang ingin merusak persaudaraan, apalagi beda ibu ya. Beda ibu. Makanya ini bahayanya cangkem-cangkem apa? Nyawe-nyawe ya. Ngurusi rumah tangganya orang. Wis urusan rumah tangga dhewe-dhewe wis, gak usah ngurusi rumah tangganya orang. Rumah tangganya dhewe gurun tentu apik kok ngurusi rumah tangganya orang. Apalagi gara-gara orang ini nikah lagi, bojone diusus. Sing asline adem ayem dadi tukaran. Iki lambe-lambe kok ngene iki perlu dikei lading, pucuke tok ae wis. Dadi lek ngomong langsung greg. Cek meneng ya. Lah ada yang tanya, walamma sa'ala nas Muhammad bin Anhawiyah lima akana abuka yazijuka bihi yazijuka bika fil ma'arik bainama yadinu bil Hasan wal Husain. Kenapa sih ayahmu ini meletakkan kamu di depan Hasan Husain di belakang? Seakan-akan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain dicintainya, kamu enggak dicintai. Jadi kon mati enggak apa-apa, Muhammad Hasan Husain enggak mati enggak apa-apa. Seakan-akan seperti itu. Ini pernyataan yang bahaya ya. Makanya pintar-pintar mendidik anak. Lihat jawabannya Sayyidina Muhammad bin Hanafiyah. Katanya beliau qala lahum, beliau mengatakan kana aine wa kuntu yadahu. Hasan dan Husain itu bagaikan matanya ayahku dan aku menjadi tangannya. Artinya apa? Satu tubuh. Kita ini satu tubuh. Hasan Husain matanya ayahku, aku adalah tangannya. Wal mar'u yaqi ainaihi biyadihi. Seseorang itu akan menjaga matanya dengan tangannya. Kita sepeda motoran banyak debu. Ya apa? Tutupi kan ya. Ketik to di lek kanca motoran. Atau ada asap kena matahari, bagaimana kita? Kan gini, menjaga mata dari bahaya. Dengan apa kita menjaganya? Tangan. Begitulah yang dikatakan oleh Muhammad bin Hanafiyah. Lihat, satu tubuh itu saling menjaga.
Dia bagaikan mata ayahku yang bisa melihat keburukan-keburukan. Aku bagaikan tangan yang menjaga kedua mata tersebut. Lah, inilah yang diajarkan oleh ayahnya. Nanti akan disebutkan beberapa wasiatnya Imam Ali kepada mereka, secara umum dan secara khusus kepada Muhammad bin Hanafiyah ataupun kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan kita bisa mencintai mereka, mengikuti jejak mereka, meneladani mereka bagaimana mereka mencintai para sahabat Nabi dan mentaati perintah yang dijadikan khalifah di zaman itu. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.